Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan Ayu Nufus. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan iNews Pagi hari ini. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta. Sedikitnya 7 rumah semi permanen ludes terbakar api akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pintu Seng, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin sore. Kobaran api ini meludeskan peralatan elektronik, sepeda motor, dan surat berharga. Sedikitnya 7 rumah semi permanen ludes terbakar api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kobaran api. Awalnya dari atas, Pak. Tiba-tiba ada asap dari listrik. Terus nyambar apa aja, Bu? Nyambar ke, ya itu kan di atas kan penuh itu, triplek doang sama kayu-kayu. Terus kebanyakan lemari plastik gitu. Udah tiba-tiba kita mau naik ke atas, udah apinya udah gede. Jadi nggak ada bisa diselamatin. Yang terbakar semuanya ada total itu ada 7. Yang habis 3. Yang lainnya 4, hanya atasnya sebagian, sebelah belakangnya juga atasnya sebagian, sebelah sono juga atasnya sebagian, samping kanan kirinya juga itu sebagian. Itu pencegahan tadinya masyarakat itu kemungkinan mereka jebol ini untuk menutup air supaya mereka jangan sampai. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 27 kepala keluarga terpaksa mengungsi di tempat yang telah disediakan oleh pengurus RT setempat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta kembang api dan petasan dalam perayaan Tahun Baru 2024 di Surabaya membawa petaka. 4 gudang kayu dan plastik habis terbakar, diduga akibat ada kembang api yang jatuh ke gudang kayu. Empat gudang kayu dan gudang plastik terbakar di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya api dan kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap semua isi gudang yang berisi barang mudah terbakar. Kebakaran diduga disebabkan pesta kembang api dan petasan warga Kampung Jepara, Kota Surabaya saat perayaan Tahun Baru 2024. Karena sudah menjadi tradisi setiap malam tahun baru, warga Kampung Jepara menggelar pesta kembang api. Ironisnya, kembang api yang diarahkan ke gudang diduga menimbulkan api setelah percikan kembang api ada yang jatuh ke serbuk gergaji kayu, sehingga menghanguskan 4 gudang. Biasalah main apa? Petasan. Petasan. Kembang api. Kembang api. Lah biasanya dari arah luar itu arahnya ke sini kan dianggap kosong kan lapangan tuh. Jadi dari atas ke bawah ke atas. Semalam itu ya dianggap sudah biasa. Ini orang sini tuh jaga tiap malam. Kalau tiap tahun baru jaga. Jadi ada yang jatuh dari sana lari ke sana jatuh. Maka nanti perhatian ke depan memang harus inilah lebih. Berarti dari lagi. Petasan, Pak ya? Iya, dari kembang api. Sementara petugas PMK Kota Surabaya kesulitan menuju lokasi karena jalan perkampungan yang sempit. Sekitar 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pemerintah menetapkan Sumedang, Jawa Barat masuk status tanggap darurat bencana pasca gempa. Gempa mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat bermagnitudo 4,8 dengan kedalaman 5 km. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, melakukan pemantauan ke lokasi gempa di Babakan Hurib, Sumedang, Jawa Barat. Tembok yang hancur, genteng rumah yang berjatuhan, membuat banyak pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Dalam pemantauannya, BNPB menyatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan operasional sementara dalam satu minggu ini untuk korban-korban terdampak. Tanggap darurat, pemerintah pusat lewat BNPB mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif. Yang awal, dukungan awal yang diberikan, ya, yang pertama kita memberikan dukungan operasional
sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk digunakan selama seminggu ini untuk makan, mungkin untuk MCK, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Hingga saat ini pengungsi masih memilih bertahan di tenda karena dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Genteng banyak yang jatuhan itu dari sini itu retak semuanya luar dalam. Sementara itu dampak kerusakan akibat gempa magnitudo 4,8 di Sumedang juga menyebabkan dinding Cisumdawu Twin Tunnel atau terowongan kembar tol Cisumdawu retak. Meski begitu dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk Twin Tunnel. Pemirsa, ratusan warga etnis Rohingya terdampar di perairan desa Karanggading, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kondisi kapal yang bocor dan rusak membuat masyarakat menampung warga etnis Rohingya di pinggir pantai. Sebanyak 150 warga etnis Rohingya terdampar di kawasan bibir pantai desa Karanggading, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nelayan menemukan kapal tanpa awak dalam kondisi rusak dan bocor di lambung kapal. Setelah mendapatkan laporan dari nelayan, perangkat desa langsung mencari keberadaan penumpang kapal dan menemukan pengungsi Rohingya berada di daratan. Kepala desa bersama petugas gabungan langsung mengumpulkan para pengungsi Rohingya. Kapal mereka itu ditemukan oleh nelayan. Setelah itu nelayan lapor kita. Setelah kita cek di TKP, ternyata kapal kosong, sudah bocor. Setelah kami cek di daratan, pantai inilah, pantai Motosuar. Setelah itu berserak, kita kumpulkan sampai jam ini, sore ini, sekitar 150. Dengan bantuan masyarakat setempat, 150 pengungsi diberi makan dan tenda. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan aliansi kepala desa di Istana beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Pertemuan itu diklaim membahas undang-undang desa dan menjaga pemilu damai. Pertemuan antara Asosiasi Kepala Desa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 29 Desember 2023 menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan maksud dari pertemuan tersebut. Sekjen DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI, Sentot Rudi Prastiono mengatakan, selain membahas tentang Undang-Undang Desa, pertemuan itu juga membahas pemilu 2024. Ini kita aliansi, aliansi lintas asosiasi karena kebetulan yang hadir tidak bukan hanya PAPDESI, cuma kebetulan saya PAPDESI. Tidak ada. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan lintas asosiasi kepala desa itu. Capres dari Partai Perindo ini berharap tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah. Tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira. Jadi kita juga mengingatkan pada siapapun begitu ya. Saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa begitu. Mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan dan tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan pada soal ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menghadiri acara silaturahmi nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena pertengahan Desember 2023. Acara itu dihadiri putra sulung Jokowi Gibran Rakabumi Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. Tiga calon presiden pemilu 2024 pemirsa bakal beradu ide dan gagasan dalam tema pertahanan yang akan digelar 7 Januari mendatang. Sejumlah pihak menilai debat ketiga itu menguntungkan Capres Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh tiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut. Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Menurut Mas Ganjar seperti apa? Gak ada, sama aja, semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu. Gitu. Dan semua akan melihat. Pengungsi Rohingya Pak, mungkin tanggapan apa soal pengungsi Rohingya di Aceh, mungkin harus menjawab Pak. Oh sudah diurus sama negara ini. Ya. Pak, strategi debatnya apakah akan naik? Apa Mas ya Pak? Strategi kok diomong-omongin loh. Begitupun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, sejumlah pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu, siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan.